Hai, hari ini hari pertama apa kedua ya Boy hitungannya? Hari ini hari kedua aku sama suami aku di Hong Kong dan pagi ini masih jam 7:30 pagi dan kita mau jalan ke Macau. Cuma sayangnya nih di luar kayaknya sih lagi gerimis. Enggak deras ya dan di Macau juga enggak hujan lah mudah-mudahan. Wah, hujan tuh. Tapi buat ke Macau terminalnya sih kita aman di dalam stasiun MTR terus. Jadi aman lah dari hujan. Jadi ya yaudah langsung aja yuk ke Macau. Buat ke Hong Kong Macau Ferry Terminal aku naik MTR terus transfer dulu nih dari Central langsung ke Song Wan Station terus nanti langsung tinggal cari pintu exitnya aja. Kita udah di Song Wan dan karena kita mau ke Macau jadi kita pilihnya yang ini. Exit D. Boy cari exit D. Udah di MTR station yang Song Wan dan kita mau ke Suntec Center. Dan barusan aku nanya ke Ervin, bingung gak dia naik MTR? Dan katanya dia lebih bingung di Singapura daripada di sini. Sini lebih jelas instruction-nya mesti kemana-kemananya itu jelas banget. Padahal negaranya lebih gede. Kan hampir sama sih ke Indonesia. Mungkin lebih gede lagi sih. Iya lah. Indonesia paling besar se-Asia loh. Oh iya. Yeah. Oh my god, ketahuan deh aku bodoh. Hongkong tuh cuma sama kayak ya, tapi nggak medok juga. Aku udah beli tiket buat ke Macau-nya. Jadi di sini tinggal ditukerin nih di Cotai Waterjet-nya langsung. Kita tuh jam 9 tapi udah langsung boarding dan ternyata baru tahu kalau misalnya kita datang jam berapa dan lebih cepat itu nggak masalah langsung naik kapal feri yang udah ada aja dan apabila kita dapat kapal feri lebih pagi ya kita jalan jam 7:30 pagi dan aku bakalan update ke kalian nanti kalau misalnya udah nyampe Macau. Sekarang kita mau tidur dulu karena udah mulai pusing. Kita baru turun dari ferry-nya dan kita mau jalan. Kita mau jalan kemana dulu ya pertama? Pengen ke itu sih kayak Macau Fisherman Wharf gitu kayak pokoknya bagus sih buat foto-foto. Bisa kita pengen ke Venetian Macau keliling-keliling. Bukan, ini bukan di Eropa. Aku lagi di Eropanya Asia, Macau. Sambil nunggu hujan reda, kita jalan-jalan dulu di Venetian Macau. Dan kebetulan sih saat ini baru banget ada mau buka. Dan kita foto-foto aja dulu di sini ya. Ada di sebelah sana ada Portuguese egg tart. Kayaknya pengen banget. Dalamnya City of Dreams karena kita mau ke Rings of Sinfo dan di dalamnya tuh kayak ada aquarium gitu terus ada putri duyungnya. Gak pake BH lagi. Nah,
called the YP bus. Rame sih, cuma seneng banget soalnya gak panas ya. Ini habis hujan, malah alhamdulillah pas kita datang udah kelar hujannya. Rame banget, gak tahu ada apaan. Tapi ini bagus banget. Kita udah kelar foto-foto, terus sekarang mau nyari Portuguese egg tart yang enak. Ini aku lagi kalinya masuk, terus aku lagi ya istirahat dulu. Aku pesen tadi blueberry yogurt smoothies, terus tadi pesen espresso. Main di Macau-nya, sekarang kita mau balik lagi ke Hong Kong. Lebih cepat sih dari perkiraan kita. Kita pengen apa ya, explore Hong Kong lebih lama. Jadi ya sekarang kita mau langsung balik ke ferry terminal dulu. Petugasnya udah datang dan kita harus line up dulu. Antrinya harus lurus, kalau enggak diomelin. Enak. Ini tadi aku udah makan setengah. Terus gara-gara mau masuk bus, enggak boleh katanya, no drink, no drink, no egg. Yaudah aku simpen lagi, baru makan sekarang. Kita udah nyampe di Hong Kong lagi, terus kita kelaparan, akhirnya kita ke KFC di Hong Kong. Yang aku suka dari Hong Kong adalah ayamnya, ini honey chicken, kayak honey chicken roasted gitu, itu the best banget. Dan dia makannya tuh pakai plastik, jadi nggak usah cuci tangan. Buat nasinya Ervin pilih yang chicken atasnya, buat toppingnya aku pilih yang mushroom. Wah. Wow. Di hotel dan sekarang itu di Hong Kong udah jam 9:30 malam, di Jakarta berarti jam 9:30 malam. Kita pengen makan di Gubni Chicken. Gubni, I don't know how to spell it. Pokoknya tulisannya Gubni Chicken dan ini sekitar 300 meter dari hotel aku. Masih di Nathan Road juga. Dan kita mau makan di sana. Jadi kalian ikutin aku terus. Ya, jadi ini aku udah nyampe di Gubni Chicken dan ternyata tinggal ngesot doang dari hotel tempat aku nginep. Karena sebelumnya aku udah research duluan, jadi begitu sampai aku udah tahu apa yang mau aku order, aku langsung pesen honey curry basasak. Aku gak tahu cara bacanya gimana. Dan minumnya aku pesen blue orange soju. Chicken plus soju. Udah kayak orang Korea belum? Rasa honey sama karinya berasa banget. Kalau dibandingin sama boncon sama kyochon itu mah gak ada apa-apanya. Dan malam itu bener-bener aku ngabisin satu ayam berdua sama Ervin sampai perut bener-bener begah.
Dan setelah selesai makan, aku langsung balik ke hotel untuk istirahat karena besok kita mau jalan-jalan lagi. See you on my next video, bye!